Tanya jawab seputar syariat Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa wa Mohon nasihatnya Ustaz bagaimana hukum bersedekah Atas nama orang tua yang masih hidup tanpa diketahui oleh orang tua tersebut Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'ad Sebagaimana kita ketahui bahwa sedekah memiliki fadilah dan keutamaan yang sangat besar. Apabila kita lihat di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi Ali salat wasalam, maka akan sangat banyak dalil yang akan kita dapatkan tentang fadilah dan keutamaan sedekah. Ya, dan sedekah dia sesungguhnya bersifat umum. Dia bersifat materi dan non materi. Sehingga sedekah dia lebih bersifat umum daripada infak. Dan infak lebih bersifat umum lagi daripada zakat. Ya, dan semuanya bisa dinamakan dengan sodako. Zakat adalah sesuatu yang sifatnya khusus, yaitu harta atau lapisan harta khusus yang dikeluarkan pada waktu yang khusus bagi orang-orang yang khusus. Ya, itu adalah zakat. Sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta yang khusus. Pada waktu yang khusus untuk kelompok yang khusus. Adapun infak, maka dia adalah segala bentuk pembelanjaan harta, baik untuk ibadah atau bukan untuk ibadah. Bahkan untuk bermaksiat pun dia dinamakan infak. Walladina, walladina kafaru yunfiquna amwalahum fi sabili Kata Allah azza wajalla. Dan orang-orang kafir mereka menginfakkan hartanya di jalan Togut. Sementara sodakoh, dia tidak dipakai kecuali untuk sesuatu yang bernilai ibadah. Oleh sebab itu, dia dinamakan dengan sodakoh, As diambilkan dari kata-kata sidku yang artinya jujur tulus, karena orang yang bersedekah dia menunjukkan ketulusan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah dia bersifat materi dan non materi. Ya bersifat materi jelas maknanya adalah sedekah dengan harta seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa biha." Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Misalnya inna masadaqatu lil wal masakin. Maka di situ maknanya adalah sedekah dalam bentuk harta. Tetapi juga sedekah segala bentuk kebaikan ya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan tujuan ibadah. Maka ini pun adalah bernilai sadaqah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Alaihi Wasallam, wal kalimatu tayyibatu sadaqah. Dan perkataan yang baik juga adalah sedekah setiap tahlil, setiap tasbih, setiap tahmid kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam itu juga bernilai sedekah. Ya, ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berinfak yang disebutkan dalam pertanyaan yang saya pahami maksudnya adalah wallahu taala alam dia adalah bentuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk materi. Ya, Sehingga maknanya adalah Sadaqah jariah Yang tentu Mereka yang melakukannya Banyak mendapatkan pujian Dari Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya Adalah pada Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang memerintahkan kepada kita sekalian Ya untuk bersedekah Kulli ibadiyalladina amanu yuqimus salah razaqnahum fi wa siroiya Katakanlah kepada hamba-hambaku orang-orang yang beriman hendaklah mereka mendirikan salat dan berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala baik pada waktu yang eh, apa namanya sembunyi-sembunyi atau pada saat terang-terangan Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Hei orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ya, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau alaihi salat wasallam beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah." Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Rasulullah bersabda tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan diajak bicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perantara antara dia dengan Allah dan tidak ada penterjemah langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru Fayanzuru uh, ayamun minhu fala illa ma fayanduru ma minhu fala yara illa ma qaddam kemudian dia menoleh ke sebelah kanannya tidak ada yang dia lihat kecuali apa yang telah ia lakukan semasa di dunia dia menoleh ke sebelah kirinya tidak ada juga yang ia lihat kecuali apa yang telah ia lakukan semasa di dunia kemudian ya beliau Ali salat wasalam bersabda fayanduru baina yadayhi fala yara illa nar, tilqa awajihi. kemudian dia melihat ke depannya tidak ada yang dia lihat kecuali api neraka yang menyala-nyala ya yang ada di hadapannya maka oleh sebab itu kemudian lalu Rasulullah bersabda fattakun nar walau bisyaqqit tamrah maka jagalah diri kalian walaupun kalian dengan bersedekah dengan sepotong atau setengah butir kurma. Jadi sedekah ini adalah dapat membentengi dan melindungi kita sekalian dari api neraka. Ya. Lalu bagaimana hukumnya bersedekah bagi orang lain atau atas nama orang lain? Hukumnya adalah diperbolehkan. Ya jikalau hal ini berkenaan dengan sodakoh yang sifatnya sunnah ya jikalau berkenaan dengan sodakoh yang sifatnya sunnah maka diperbolehkan kita bersedekah atas nama orang tua kita ya atas nama istri kita atau siapapun orang-orang yang kita cintai diperbolehkan kita bangunkan masjid atas nama orang tua kita kita galikan uh, sumur bagi ibu kita kita wakafkan mushaf untuk kedua orang tua kita Ya, semuanya adalah diperbolehkan kecuali yang berkenaan dengan zakat wajib. Jikalau berkenaan dengan zakat wajib karena dibutuhkan adanya niat khusus untuk menggugurkan kewajiban dari uh, orang yang berkewajiban untuk melakukannya atas nama dirinya, maka kemudian dibutuhkan izin. Oleh sebab itu Syekh Saleh Fauzan di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi beliau menyebutkan tentang hukum mengeluarkan zakat fitrah atas nama orang lain maka sesuai fauzan beliau mengatakan seyogianya seorang muslim ia meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan apakah diperbolehkan bagi dirinya untuk mengeluarkan zakat fitrah atas nama dirinya ataukah tidak kalau seandainya diperbolehkan maka dia diperbolehkan untuk mengeluarkan atas nama yang bersangkutan wallahu ta'ala alam Pulda PTV, TV-nya umat Islam.